الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وولاه. Disambung majlis kitab Zadul Ma'ad dalam usaha kita untuk memahami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Ibn Qayyim, wali wahidin kun wahidan fi wahidin kadzalika an sabil haqqi wal sabil haqqi wal Furqani. Kata Ibn Qayyim, untuk Allah yang satu, jadilah niat kamu satu pada cara yang satu. Kata, untuk Allah yang satu, jadikanlah niat kamu satu dengan cara yang satu. Itulah dia jalan kebenaran dan membezakan daripada hak dan yang batil. Wali wahidin, untuk yang satu, kun wahidan, jadilah niat kamu satu. Fi wahidin, pada jalan yang satu. Maksudnya kita buat perkara ini semua kerana Allah yang satu, dan niat kita pun satu dalam jalan dan pada jalan yang satu. Maksudnya dalam cara kita rangka kita nak menemui Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada jalan lain melainkan jalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul kata Ibn Qayyim, ini tauhid at-tariq namanya. Tauhid at-tariq iaitu mentauhidkan jalan kita untuk menuju Allah SWT. Kita bincang sebenarnya tauhid al-rububiyah, uluhiyah, asma' dan sifat, iaitu tauhid Allah SWT. Adapun tauhid yang kita masukkan sini adalah tauhid at-tariq, iaitu kita, jalan kita dalam menuju Allah SWT hanyalah satu jalan saja, iaitu jalan Nabi Muhammad SAW. Kemudian kitab Ibn Qayyim ini dikarangnya Zadul Ma'ad supaya kita ni dalam jangka kita nak menuju Allah, beribadah kepada Allah, ialah jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kuliah yang terakhir kita berhenti pada bab mana lagi afdal, baca banyak tapi tak faham ataupun baca sikit tapi faham. Mana lagi afdal? Baca sikit tapi faham. Tapi dalam solat, baca sikit pun tak faham, baca banyak pun tak faham. Jadi, bagi kita tak faham bahasa Arab kan? Jadi kita baca banyak lah. Macam tu, maksud kita pun baca banyak. Kecuali kalau kita faham, maka kita baca sedikit dan kita ulang-ulang, itu lebih afdal. Dan kita telah berbincang juga berkenaan dengan masalah mana lagi afdal, melihat mushaf ke tak lihat mushaf? Lihat mushaf ke tak lihat mushaf? Maksud tak melihat tu maksudnya membaca dengan hafazan lah, ataupun kita dengan melihat mushaf mana lagi afdal? Kembali juga kepada isu mana lagi kita khusyuk. Kalau dengan membaca dengan hafazan lagi khusyuk, ya, sebab kita beli kita baca dengan hafazan lagi feeling, betul tak? Bila kita baca buku Quran, kadang-kadang kita nak menjaga sangat tanda-tanda dan apa semua tu. Membaca dengan, kalau sekiranya tuan-tuan membaca daripada hafazan lagi khusyuk, maka bacalah daripada hafazan. Kalau baca dengan mushaf lagi khusyuk, maka bacalah dengan mushaf. Kalau sama, baca mushaf dengan hafazan sama khusyuk, mana lagi afdal? Dengan mushaf lagi afdal. Kalau sama. Sebab Nabi SAW sebut dalam hadis sahih, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala, sekiranya kamu nak, sini kamu ni cinta kepada Allah dan Rasulnya, man sarrahu an yuhibballahu wa rasulah, siapa yang nak suka, yang dia ni cinta Allah dan Rasulnya, maka lihatlah kepada mushaf. Jadi kat situ patah balik. Jadi isu yang pertama ialah memahami dan tadabbur. Saya ulang balik, mana lagi afdal daripada baca hafazan ke ataupun melihat pada mushaf? Kalau baca hafazan lebih khusyuk, maka daripada hafazan. Kalau dengan mushaf lagi khusyuk, maka dengan mushaf. Kalau sama antara mushaf dengan hafazan, utamakan yang mushaf, bukan musyaf. Mushaf. Ya, musyaf, musyaf. Kalau musyaf dengan mushaf, mushaf lagi afdal daripada musyaf. Sebab so, musyaf tak ada. Mushaf. Mim sad ha fa. Mushaf sebut betul-betul. Sebut kan. Mushaf. Mim sad ha fa. Mushaf. Saya berhenti kat perenggan ketiga. Dia sambung lagi perbincangan Ibn Qayyim. Mereka berkata sesungguhnya iman adalah amalan paling utama. Betul ke?
Iman ialah amalan paling utama. Berdasarkan hadis Nabi SAW, ayul amali afdal, hadis Abdullah bin Amr al-As, dan juga hadis Abdullah bin Mas'ud. Ya Rasulullah, ayul amali afdal, apakah amalan yang paling afdal? Al-imanu billah. Begitu juga hadis Al-Ash'ath Qais, Wa bani Qais, datang kepada Nabi SAW, Abdul Qais, hadis Abdul Qais dalam Sahih Muslim. Jumpa ya Rasulullah, ajarkan ke aku amalan yang aku akan amalkannya dan aku akan sampaikannya kepada orang lain. Nabi kata, al-imanu billah. Adakah kamu tahu apakah itu al-imanu billah? Apakah kamu tahu apakah itu iman kepada Allah? Iaitu kamu menyembah Allah dan tidak mensyirikkannya dengan sesuatu pun, dan kamu bersaksi bahawa Muhammad itu Rasulullah. Itu maksudnya iman adalah paling utama. Iman di sini maksudnya iman dengan rububiyah Allah, iman dengan uluhiyah Allah, dan iman dengan al-asma' dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, saya tak fahamlah, apa itu rububiyah, apa itu uluhiyah, apa itu asma' dan sifat? Datanglah Ustaz Azhari depan ni. Sesungguhnya iman adalah amalan yang paling utama. Sementara memahami Al-Quran dan merenungkannya membuahkan iman. Betul tak? Allah Ta'ala kata dalam Quran, wahai Muhammad, engkau dulu kamu mama tadri mal iman. Kau tak tahu apakah itu iman, wahai Muhammad. Kami yang ajarkannya. Iman itu maksudnya Al-Quran. Dengan Al-Quran ni kita tahu iman. Ya, bukankah dengan Al-Quran kita belajar pasal tauhid? Bukankah dengan Al-Quran kita belajar pasal iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada ahli akhirat, iman kepada qada dan qadar? Itu maksudnya sementara memahami Al-Quran dan merenungkannya membuahkan iman. Itu para ulama kata, kalau kamu lalui satu hari yang kamu tidak baca Al-Quran, ketahuilah sesungguhnya dalam diri kamu ada dosa yang besar. Kamu lalui satu hari yang kamu tak baca Quran, maka ketahuilah pada diri kamu ada dosa yang besar. Seperti sebagaimana kata sebagian salaf, ketika aku melakukan satu dosa, maka aku terhalang daripada qiyamul lail. Itu kata para ulama, tidak lain menghalang kamu dari membaca Al-Quran melainkan dosa kamu, bukan sebab masa kamu. Orang alasan sebab masa, bukan masa, dosa kita sebenarnya. Itu juga dengan qiyamul lail. Para ulama kata, kita ni tak dapat bangun qiyamul lail bukan kerana kita mengantuk ke, bukan, kerana dosa kita. Para masyaih kibar kita, para ulama kita tidur pukul 1, pukul 2 tapi bangun juga qiyamul lail. Sedangkan mereka lagi tua badannya, lagi lemah badannya daripada kita sebahagiannya. Jadi mereka mampu untuk qiyamul lail. Kita lagi sihat, makan berkhasiat, makan organiknya semua. Tak nak makan lagi dah semua. Betul tak? Kira kalori satu hari berapa makan. Tak boleh bangun juga. Maksudnya apa? Bukan masalah makan, bukan masalah tidur tak selesa, bukan masalah tu, ialah masalah dosa kita. Para ulama kata kalau kita lalu satu hari tak baca Quran, maksudnya kita ada dosa besar yang kita perlu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Adapun sekadar membaca tanpa memahami dan meresapi maknanya, maka bisa dilakukan oleh orang baik maupun pelaku dosa. Orang dosa boleh baca Quran. Mereka kata apa? Membaca Quran ni tiga golongan: orang munafik, orang yang berdosa, dan orang yang beriman. Orang yang berdosa dia baca untuk menyesatkan orang. Orang munafik dia baca untuk nak dapatkan ganjaran. Yaqra'ul Quran thalath, kata Nabi SAW. Baca Quran ni tiga golongan baca Quran. Orang beriman, orang yang berdosa, dan orang munafik. Orang berdosa tak dapat hidayah daripadanya. Orang munafik untuk makan daripada baca Quran tadi. Maksudnya apa? Ini yang dia buat apa, upah kalau orang meninggal ni, mai saya bacakan Quran, baca upah. Dengan upah. Ini nifaq. Upah baca Quran. Dia kata apa? Memakan dengan Quran. Termasuklah golongan yang mengajar Quran tapi niat dia bukan kerana Allah, niat dia semata-mata nakkan ganjaran dunia. Masuk yang depan ni lah. Orang depan ni ngajar sebabkan nak ganjaran dunia semata-mata, nak dapatkan habuan dunia semata-mata, maka termasuklah dalam nifaq. Tapi yang ketiga, golongan yang ketiga itu orang yang baca Quran kerana
nak mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Lepas kita kata baca Quran, semua baca Quran. Sebab berdasarkan hadis Nabi SAW, perumpamaan orang munafik baca Al-Quran seperti buah raihanah, aromanya harum namun rasanya pahit. Kan Nabi baca orang beriman macam buah limau, bau wangi, rasa sedap. Orang beriman baca Quran. Orang beriman tak baca Quran macam buah kurma, bau tak wangi tapi rasanya manis. Jangan pula depan ni alasan, oh, saya ni manis ustaz sebab tak baca Quran. Dia samakan, tak baca Quran ni maksudnya terlepas baca Quran pada hari tersebut. Yang ketiga, orang munafik yang baca Quran macam ni buah raihanah ni, baunya harum namun rasanya pahit. Dan yang keempat, orang yang munafik tak baca Quran macam buah hambalah. Hambalah ni buah yang busuk, lagi tak sedap. Itu empat golongan yang baca Al-Quran. Manusia ini dalam hal ini terbagi kepada empat tingkatan. Pertama, ahli Quran dan iman. Mereka adalah manusia yang paling utama, iaitu orang yang ada Quran dalam jiwa dia dan juga ada iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang paling tinggi sekali, ini yang dikendaki daripada Al-Quran. Ya, dengan Al-Quran itu dia beriman kepada Allah. Maksudnya bila datang satu perkara, semuanya Quran dia jadi jawapan baginya. Ha? Datang ni benda yang tak elok, dia kata intu azib, datang kepadanya musibah, dia baca inna lillahi, dia ingat ayat Allah. Wa asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila orang sakiti dia, ha? Dan bila dakwah orang sakiti dia, orang kutuk dia, orang tuduh dia Wahabi, orang tuduh dia macam-macam, dia ingat ayat Allah, walaqad kudzibat rusulun min qablik wa sabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna. Dan telah diutuskan kaum-kaum sebelum kamu, dan mereka itu telah disakiti sebelum kamu wahai Muhammad, dan mereka semua bersabar atas kesakitan yang mereka hadapi, dan juga kejahatan yang mereka hadapi, kedustaan yang mereka hadapi, hatta atahum nasruna, sehingga datanglah pertolongan kami. Contohnya bila datang anak-anak buat nakal, tak dengar cakap innama auladukum wa amwalukum wa auladukum fitnah, so ini harta kamu dan anak kamu itu adalah fitnah. Sama dia terasa nak angkat suara kat mak dia petah dengan dia, kan dia cakap, kadang-kadang ialah orang tua, benda tu salah dah, tapi nak ikut dia juga tak apa. Dia kata waqfid lahumma janaha dhulli minar rahmah, maka rendahkanlah kamu punya suara, rendahkanlah kamu punya kesombongan. Tapi macam tu juga ahli Quran, maksudnya setiap perkara yang dia jumpa dia akan jawapan daripada Al-Quran. Ni yang paling hebat sekali lah. Lepas tu dia hafal Quran, lalu setiap pergerakannya, setiap perbuatannya berdasarkan Al-Quran Al-Karim. Ni kita hebat, ni yang tertinggi sekali, ini kita nakkan. Yang kedua, orang yang tidak memiliki Al-Quran namun iman. Ni Al-Quran tak apa, tapi dia tahu benda ni salah, benda ni betul, benda ni sunnah, benda ni tak sunnah. Yang ketiga, orang yang diberi Al-Quran tapi tidak diberi iman. Na'udzubillah min dzalik. Ini paling teruk sekali lah. Orang yang tak ikut kebenaran sebab tak tahu kebenaran, jahil pun kita teruk juga. Ad-dhalin, ad-dhalin. Orang Kristian kan, kita minta lindung. Ad-dhalin sebab apa? Sebab mereka amal tanpa ilmu. Mereka tidak ada iman, tidak ada Al-Quran, tak ada ilmu. Tapi yang lebih teruk daripada ad-dhalin, al-maghdub. Al-Maghdub, Al-Maghdub maksudnya yang dimurkai, iaitu Al-Yahud. Yang dimurkai daripada Yahudi itu bukanlah kerana keturunan Yahudi itu. Macam tu sikit je lah orang yang dimurkai Allah. Yang dikendaki daripada yang Allah Ta'ala murkai daripada Al-Maghdub itu adalah kerana orang Yahudi ni ada ilmu. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi Muhammad itu macam mereka kenal anak mereka sendiri. Tapi mereka tak ikut cakap Nabi SAW, sedangkan dia tahu itu benar. Jadi yang ni lah golongan ketiga ni, kita takut orang yang tahu kebenaran, dia tahu dalil Quran, tahu dalil sunnah, dah baca dah ayat berkenaan riba, tapi terus juga mengekalkan riba, dia tak keluarkan duit daripada bank konvensional dia, kekalkan juga dalam saham-saham yang padanya ada riba, unsur haram semata-mata. Ustaz, darurat pada rumah dah 3 biji dah, darurat apa lagi? Rumah 3 biji bukan darurat. Darurat ustaz, kereta 4 biji darurat.
Darurat tu kalau pisau ditengkuk, masuk saham ahli kita. Itu bukan darurat. Maksudnya mati ya. Orang yang diberi Al-Quran tidak diberi iman. Itu kata Syekh Abdul Razak Al-Badar. Dia kata orang awam yang tak tahu ataupun yang tak tahu dalil, tak mengaji, mereka diazab oleh Allah Ta'ala sebab tak mengaji tu. Tapi kalau orang macam kamu ni, kata Syekh Abdul Razak Al-Badar, macam kita tahu dalil, dah langgar lagi, lagilah teruk di sisi di depan Allah Subhanahu Taala. Itu kita hati-hati kepada orang yang mengaji. Macam tu Ustaz takut lah nak mengaji, Ustaz tak nak mengaji bukan? Tak mengaji pun akan diazab oleh Allah. Teruk juga. Dan kita, kalau tak mengaji, kita tak tahu nak patah balik ke mana. Sekurang-kurangnya yang mengaji kalau tersasar pun dia tahu nak patah balik mana jalan yang betul. Ada orang yang jahil, terlihat bila dia nak patah balik ke jalan kebenaran, akhirnya bukan dia patah jadi kebenaran, dia berjalan ke yang kesesatan lagi. Itu kita nak na'udzubillah min dzalik, itu bahaya kejahilan. Yang keempat, orang yang diberi iman tapi tidak diberi Al-Quran. Oh, yang kedua tu orang tidak memiliki iman, Al-Quran dan iman. Ni teruk juga lah, dua-dua tak ada. Iman tak ada, ilmu pun tak ada. Orang kafir, hatta sebagian orang menisbahkan diri kepada Islam pun tidaklah langsung Al-Quran dan iman dalam hati dia. Yang keempat, dia beri iman tapi tidak diberi Al-Quran. Maksudnya dia tak faham Quran, saya sebut tadi. Saya tersilap, ini poin nombor dua tadi. Ya, dia sembahyang, dia solat, tapi tahu tak apa Quran? Tak hafal. Kadang-kadang ada sebahagian tak tahu baca Quran, tapi solat, dia puasa, dia zakat. Orang tua macam tu, orang tua muda macam tu juga ada. Dia tak tahu apa, dia tak belajar pun. Tapi dia tahu melalui apa? Melalui ceramah sikit sana sini. Tiba-tiba terbuka TV pukul 5.30, tiba-tiba dia mengaji sikit, dia dengar macam-macam tu je. Dia tak mengaji dengan cara yang tak betul. Tak baca tafsir, tak baca hadis Nabi SAW. Maka ini kita kata dapat ganjaran tak? Dapat ganjaran. Tapi tak samalah dengan orang yang mengaji dan amal. Mengaji dan amal. Faham tak empat golongan tadi? Pertama, yang diberi Quran dan iman. Yang kedua, tidak diberi Al-Quran dan tak diberi iman. Ini paling teruk lah. Yang ketiga, iaitu golongan Al-Quran, diberi Al-Quran, tak diberi iman. Ini pun teruk juga. Lagi teruk pada yang dua tadi. Mana lagi teruk? Yang kedua ke yang ketiga? Tiga lagi teruk. Yang ni seperti sebahagian orang tulis kan, yang kaji Quran, yang faham Quran, tapi tak beriman kepada Allah. Yang keempat, iaitu orang diberi iman tapi tak diberi Al-Quran. Iman ni termasuklah amal sekali semua. Bila kita sebut iman, termasuklah dalamnya amal. Sebab iman itu ialah qaul wal amal. Iman kata-kata dan amal. Mereka melanjutkan, sebagaimana halnya orang yang diberi iman tanpa Al-Quran, lebih utama daripada orang yang diberi Al-Quran tanpa iman. Nampak? Lagi afdal. Lagi afdal orang yang ada ilmu sikit tapi dia amal, daripada orang yang ilmu banyak tapi tak amal. Itu maksudnya. So maksud daripada ilmu adalah amal. Ilmu, menuntut ilmu ni ialah wasilah. Menuntut ilmu ni bukan satu amal mahab, bukan satu amal pure amal. Amal Ustaz cakap pure amal ni, maksudnya dia tuntut ilmu je, tak amal langsung. Maka ilmu tu tak ada manfaat. Tujuan untuk ilmu untuk amal. Kita belajar pasal solat duha, solat tahajud sebelum ni untuk kita bangun tahajud. Kita belajar pasal solat Nabi untuk kita solat cara Nabi. Maksudnya untuk ilmu tu bukan satu amal khas. Untuk ilmu tu jalan kepada amal yang lain. Itu kita para ulama kalau dalam kita kita belajar dalam kita hilyah dan lain-lain, kata ilmu itu bukan satu amal yang mahal. Ia adalah satu amal yang membawa kepada amal yang lain lagi afdal. Faham macam saya ni? Begini. Demikian juga halnya orang yang diberi perenungan dan pemahaman terhadap bacaan. Kedudukannya lebih utama daripada orang yang diberi banyak bacaan dan kecepatan menyelesaikan surah tanpa perenungan, tanpa tadabbur. Mereka berlandaskan ini adalah petunjuk Nabi SAW. Sesungguhnya beliau SAW membaca surah secara tertil hingga melebihi surah yang lebih panjang daripadanya.
dan beliau pernah membaca satu ayat hingga subuh. Yang sebutkan ayat sebelum ni, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Sekiranya kamu mengampuni mereka, ya Allah, sesungguhnya kamu maha pengampun lagi maha penyayang. Dan sekiranya kamu nak azab mereka, sekiranya kamu nak mengazab mereka, ya Allah, sesungguhnya mereka itu adalah hamba kamu. Sekiranya kamu nak mengampunkan mereka, ya Allah, sesungguhnya kamu itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Okay. Para pengikut Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata, banyaknya bacaan adalah lebih utama. Mereka berhujah dengan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang Nabi berkata, hadis biasa kita dengar kan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya dengan sebab satu huruf itu satu kebaikan, dan kebaikan diganjar 10 kali yang sepertinya. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maksudnya banyak ganjaran lah, lalu baca banyak lagi bagus. Ha, ini sebahagian penuntut Imam Syafi'i, penuntut Imam Syafi'i. Mereka berkata, sebab Uthman bin Affan pernah membaca seluruh Al-Quran dalam satu rakaat. Masya Allah. Mereka berkata, sekiranya sahih riwayat ini, mereka berkata, sekiranya sahih riwayat ini, Allahu'alam, saya pun tak cek bila kesahihannya. Perempuan buat homework lah, cek sahih ke tak sahih. Mereka pun menyebutkan sejumlah asar kaum salaf tentang banyaknya bacaan. Tapi memang sebahagian salaf kita pernah dengar nukilan daripada sebahagian ulama salaf yang mereka baca Quran, satu Quran satu malam. Tapi diorang baca cepat lah, sebab diorang ni hafal Quran tu dah macam Al-Fatihah lah. Kemungkinan dia baca dengan cepat, kemungkinan dia baca dengan cepat, sebab satu juz mungkin boleh khatam dalam masa berapa jam. Kita standard satu jam kalau kita ngaji tadarus kan, Satu juz 20 muka surat. 20 muka surat, sebab kita standard bagi 60 minit, bagi 20, 3 minit lah satu muka surat. Jangan mungkin lagi awal, lagi cepat benda tu. Mungkin satu jam boleh 2 juz agaknya. Itu pun berajak pada 15 jam. Mungkin lagi laju daripada tu, Wallahu'alam. Pandangan yang lebih tepat dalam masalah ini, dikatakan pahala bacaan tartil dan tadabur lebih agung, dan tinggi kedudukannya, sedangkan pahala banyaknya bacaan lebih banyak dari segi jumlah. Maksudnya ada banyak tapi harga dia murah daripada yang besar tu lah. Betul tak? Kita beli satu kitab tapi mahal kitab tersebut. Ada satu lagi kitab pula, nipis, banyak. Dari segi bilangan, kitab nipis tu lagi banyak, tapi harganya lagi murah daripada, walaupun satu kitab, tapi dibaca, maksudnya satu kitab yang berharga tadi. Dan sok khabar lah, sok khabar beli 100 pun tak lagi murah daripada kita punya kitab ni, Darul Ma'ad ni. Contoh, nak mendekatkan, takrib, ditakrib, untuk mendekatkan kefahaman. Yang pertama, sama seperti mensedekahkan berlian mewah, atau memerdekakan seorang budak yang sangat hamba, seorang hamba yang sangat mahal harganya. Sedangkan yang kedua adalah seperti mensedekahkan sejumlah dirham, atau memerdekakan sejumlah budak hamba yang harganya murah. Itu contohnya. Jadi baca dengan tertil, dengan faham tu, harganya lagi mahal. Ini sebab itu tujuan daripada Al-Quran, untuk kita faham. Afalai tadabbarun al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah kamu tidak mahu memahami Al-Quran, ataupun hati kamu ni ada kunci, dah dikunci? Itu contohnya. Jadi kalau baca banyak tak difahami, tak ditadabbur. Dan kedua, Nabi nak kita menangis bila baca Quran. Kalau baca cepat, nangis apa? Betul tak? Nak cepat habis kan? Nak khatam berminit lagi ni, nombor 11 lah. Masih kita darus kan, ngantuk dah ni, nak bangun apa sahur. Maka bacalah speed.
Yang lagi hebat lagi dibagi-bagi lagi. Kawan orang baca Mustad 2 sampai Mustad 4. Orang baca 3 sampai 5 sampai 7. Lepas tu 17-27 Ramadan khatam. Kita buatlah majlis khatam Quran. Dia tak khatam. Tu khatam takci namanya. Dia bagi-bagi kan ada masjid macam tu. Sebab nak khatam cepat. Sebab nak khatam cepat. Yang lebih teruk daripada tu, kita kena bayangkan. Salah ni bila baca Quran mesti baca tajwid betul tak? Confirm betul. Takkan salah baca tajwid tak betul. Itu pun baca dengan tartil lagi afdal daripada bacaan mereka. Apatah lagi baca cepat tajwid terabur. Tak tahu nak komen apa, tak dapat ke tak dapat. Nabi kata dapat juga, waladhi yuta'tik. Orang yang baca tapi sebab dia berusaha nak baca dengan niat ikhlas, dapat juga ganjaran. Ini bukan sebab dia baca salah tu, sebab dia memang tak ada kemampuan. Sebab nak khatam cepat, nak kejar 27 Ramadhan ni ha, nak buat khatam Quran. Bukan 27 pun, 27 tu orang nak balik kampung, 25 saja kita buat. Cepat sikit. Lepas 25 masjid pun senyap, sunyi dah. Satu sah tu buat orang balik kampung tak apa lagi. Ini bila tadarus malam, sunyi masjid. Dah orang nak khatam? Tadarus yang kita buat di masjid, dia bagi-bagi maksudnya tak khatamlah saya personally. Tak khatamlah personally. Yes. I confirm that. Okay. Okay. Confirm tak khatam lah. Ustaz, kalau saya baca dengan tartil betul-betul, saya tak khatam ustaz. Betul kena bagi-bagi. Tak apa, bukan tujuan Al-Quran untuk khatam. Tadarus untuk khatam ke? Ya betul, malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW dan Nabi khatam sampai pada Ramadan terakhir khatam 2 kali. Tapi apa tujuan malaikat Jibril datang untuk tadaruskan Nabi? Sebab nak khatam. Nabi bila-bila Nabi boleh khatam Al-Quran, betul tak? Apa tujuannya? Untuk tadarus itu maksudnya kita bermudarasah, kita cek mengecek. Itu maksud tadarus. Bulan lain kita busy. Kita baca sendiri je, rasa macam sudais dah baca seorang-seorang. Tahu sudais? Baca syok je, tak tahu langgar ke, langgar tembok ke, langgar pokok ke, tak apa. Nanti kan sedap bunyi dia, betul tak? Masa Ramadan barulah tahu pun sebelum ni aku langgar tembok, langgar truk, langgar lori semua aku dah langgar. Jadi kat masa bulan Ramadan sebulan tu macam khusus dah, khusus bacaan Quran. Lepas tu digalakkan dalam grup tadarus tu ada satu ustaz orang, atau bukan ustaz lah, orang yang pandai baca Quran, yang pernah mengaji. Kalau semua setara sama je semua, awak langgar kita pun langgar juga. Tak ada faedah mananya. Tak faedah tafihi, tak ada faedah padanya. Tujuan ni untuk betulkan. Sebab tu kita kata lagi afdal macam tu. Untuk kita betulkan bacaan. Wala ta'jab bil Quran min qabli an yuqda ilayka wahyu. Qur rabbi zidni ilman. Nabi kata, Allah Taala kata kepada Nabi Sallam, jangan gambar segera dalam baca Quran. Tunggu sampai dibaca habis dulu. Nampak tak? Wa qur rabbi zidni ilman, tambahlah ilmu aku. Maksudnya tujuan tadarus tadi untuk menambah ilmu. Betul nak dapat pahala satu huruf tadi, betul. Yang kedua sunnah, tapi dikendaki daripada tu lagi. Sebab Al-Quran kan, Al-Quran kan bulan Al-Quran. Ramadan bulan Al-Quran. Jadi lagi afdal kita buat macam tu. Ustaz, kalau buat kita buat tadabur lagi bagus. Lepas tadarus tu buat tadabur sikit. Memang tak mampu nak baca semua tadabur. Satu juz nak tadabur, besok tak habis. Jadi kita kata, at least ambil certain ayat yang kita kata yang sangat bagus dalam ayat untuk kita mengkaji dan mentadaburnya. Apa ni boleh buat dah. InsyaAllah, ni terlepas Ramadan lain sikit lah. Tak sama macam Ramadan tahun ni. Apa lagi? Dalam Sahih Al-Bukhari, diriwayatkan daripada Qatadah, ia berkata, aku bertanya kepada Anas tentang bacaan Nabi Muhammad SAW. Maka beliau membaca adalah beliau memanjangkannya. Itu sama dengan hadis Ibn Mas'ud kan. Macam Nabi baca Quran, Nabi bila sampai mat, Nabi baca mat lah. Itu dalil dia. Dalil kita baca dengan tajwid, hadis Ibn Mas'ud. Bila baca panjang, dia baca panjang. Syu'bah berkata, Abu Jamrah menceritakan kepada kami, ia berkata, aku berkata kepada Ibn Abbas, sesungguhnya aku seorang yang cepat membaca Al-Quran.
Terkadang aku baca Al-Quran dalam satu malam satu atau dua kali. Masya Allah. Tak tahulah, tak jelas lah khatam. Maka banyak dah baca dan cepat. Maka Ibnu Abbas berkata, membaca satu surah lebih aku sukai daripada melakukan apa yang kau kerjakan itu. Jika engkau harus melakukannya, maka bacalah dengan bacaan yang engkau pendengarkan kedua telingamu dan difahami hatimu. Biasanya baca cepat ni sebab apa? Sebab lidah tak keluar, ada tak? Itu sebab. Sebab orang ni hafal Quran, dia lalu je Quran. Cepat kan? Sebab kalau baca dengan lidah, mana sampai? Tangan macam lidah macam Betul tak? Jadi mungkin kita boleh difahami, mungkin dia baca satu Quran tu dibaca dengan bacaan hati. Wallahu a'lam bissawab. Baca surah sah lah solat, bukan baca Fatihah. Baca Fatihah kena sebut rukun qauli. Ini maksudnya baca surah lain. Dia nak baca banyak. Soalan macam ta'rid, macam dia. Kau tengok tak budak hafazan Quran, dia nak bentangkan hafazan dia pada guru dia. Dia nak cepat. Dia nak kata kalau cikgu tak dengar hafazan dia, dia hafal ke tak? Oh, yang cepat dia baca. Wallahi sama kembali dengan amal ajar sembilan harus majlis bantu kufi dia keluar ajar lama sama cuma ilmu yang cukup fikir majlis bantu kufi aku tak dia dengar aja sebab dia nak cek dulu dia hafal ke tak, lepas tu baru cek dia punya tajwid dia. Mungkin macam tu kot. Baca dalam hati tu dikira bacaan. Sebenarnya tak lah, baca mesti dengan lidah. Lepas tu Ibn Abbas kata, hendaklah engkau dengan bacaan yang engkau perdengarkan kedua telingamu dan difahami hatimu. Itu kita kata itu yang paling afdal sekali. Bila kita baca Al-Quran, kita dengar, baca betul-betul lah. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layli wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar thumma yab'athukum fihi liyuqda ajalun musamma. Boleh kita boleh faham. Nak pula kita melagukan Quran. Lagu Quran bukan kena ikut lagu yang dalam TV tu. Lagu Sabah, lagu ini kan. Kena baca dia punya tebakak-tebakak suara tu. Bukan. Itu datang lepas Nabi Muhammad SAW. Datang kemudian. Macam belajar. Cik. Macam kita lagi itu choir dulu masa sekolah rendah dulu kan. Itu bukan. Itu nilai seminar sunnah. Tak sunnah. Itu saya sekolah tanya Syekh Imam Musa atau sudah pun tak tahu lagu Sabah, lagu apa semua tu. Sebab itu bukan. Lagu kan kita lagukan. Macam imam-imam baca. Imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, baca untuk baca tu dilagukan untuk menimbulkan kekhusyukan. Lepas tu kat sini bila kita faham, kita tahu kat mana nak baca ayat tu dengan tegas. Bila kita nak baca dalam bentuk yang lebih sedih. Dan tak seperti ada spesifik lagu. Kau ni asal kau lompat lagu ni tu, kau lompat lagu ni, tak kena ni. Kalau masuk Akademi Quran, yelah. Nak masuk pertandingan Musabaqatul Quran, ya. Nak jaga tabakat suara lagu ni, lagu tu. Akhirnya itu tidak. Lagu tu berdasarkan kita punya perasaan kita. Tapi kita, ustaz saya tak ada perasaan, saya tak faham. Bacalah apa lagu sekalipun. Lagu perang nak bunyi sedih pun tak apa. Ya. Dia baca lagi. Waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqat. Itu bukan pasal perang. Dan perangilah orang yang memerangi kamu. Tapi tak apalah, at least ada juga baca lagu. Betul tak? Tenggelak. Ini macam tu. Kita kata barakallahu fiik. At least ada juga lagu. Untuk apa tujuan dia? Supaya menimbulkan kekhusyukan. Ustaz, saya tak faham. Tak apa. At least timbullah khusyuk dengan baca dengan bacaan tadi. Tak apa. Daripada khusyuk pada benda-benda lain, lagu Syarifah Aini menangis apa semua kan. Dengar lagu Muhabbatin menangis meleleh air mata. Kami kusyik kami gem teringatlah tu menangis cerita pasal dua adik-beradik tu. Menangis. Bukan.
ha, jangan ingat tu nangis. Ha, ingat kisah Al-Quran ini. Kurang-kurangnya bila baca Quran tu terkena wallahu azizun hakim. Ha, bila dengan azab ke nabi ibadi. Begitu hamba-Ku sesungguhnya innani anal ghafur rahim. Sesungguhnya Aku ni pengampun. Tapi sesungguhnya azab Aku sangatlah pedih. Ha, dia tahu azabun syadid, dengan azabun syadid dia dah sedih. Tak apa, at least kurang-kurangnya kita tahu juga. Minta sahabat bacakan Quran. So, jadi maksud dia adakah cara bacaan tu yang lebih sempurna atau macam? Bukan. Betul Ibnu Saud kata, adakah aku nak baca kepada kamu ya Rasulullah sedangkan kepada kamu diturunkan Al-Quran? Wa ilaika unzil. Dia tidak, sebenarnya aku nak dengar daripada orang lain. Sebab kadang-kadang ada setengah orang ni bacaan dia buatkan kita rasa khusyuk. Kadang-kadang kita baca sendiri, kita khusyuk juga tapi tak sama macam kita dengar. Macam ada setengah orang bila kita dengar dia baca macam nak menangis je. Ha, ada setengah orang bila dia baca sedap je, sedap masya-Allah sedapnya. Ha, sedap. Tapi ada setengah orang bila baca dia lain macam Mahir Muaikili kan kita dengar kan. Masya-Allah macam nak menangis je dia baca. Jadi pada setiap orang tu ada keunikan dalam suara tu, itu menyebabkan Nabi SAW nak dengar daripada Ibnu Mas'ud. Adakah maksudnya Nabi tak khusyuk Nabi baca seorang-seorang? Tak. Tapi Nabi nak juga dengar. Betul kadang-kadang imam-imam kita ni macam Syekh Ibn Baz rahimahullah taala. Adakah dia tak hafal Quran? Dia hafal. Tapi kenapa dia tolak orang lain jadi imam? Sebab dia nak feel bahawa orang-orang hafal Quran ni kadang-kadang dia bila jadi imam, dia kena konsentrate pada hafazan dia. Betul tak? Dia kena konsentrate pada hafazan, dia nak jaga sebab yalah dia jadi imam, takkan nak baca cincai. Tapi kalau orang jadi makmum, dia relax sikit. Dia hanya perlu untuk mentadabur, untuk perhatikan. Lepas tu Nabi SAW, dia kata dia nak dengar. Dia nak dengar daripada Al-Quran tadi, daripada Ibn Mas'ud. Sehingga sampai ayat وَكَذَلِكَ جِئْنَا بِكُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِدًا. Ketika kami datangkan pada setiap umat itu saksi-saksi mereka itu, kami panggil Nabi-Nabi sebagai saksi. Dan setiap Nabi itu terpaksa memberi saksi ke atas umat-umatnya. Maka Nabi SAW pun menangis lah. Sebab dia terpaksa menjadi saksi ke atas umatnya. Kalau umat dia masuk syurga tak apa, ini umat yang diazab oleh Allah Ta'ala, dia terpaksa jadi saksi. Ya Allah, ya Tuhanku, sebenarnya aku telah menyampaikan kepada mereka apa yang telah Engkau perintahkan aku untuk menyampaikannya. Dan mereka tetap juga tak nak ikut. Betul Nabi SAW menangis bila sampai ayat ini. Mereka cukuplah. Fa'idha aynahu tadrafan. Dan aku lihat Nabi SAW mengalir air mata dia. Maksudnya khusyuknya para sahabat bukan macam tu. Dia melilih, dia tahan. Kata Nabi SAW, disebutkan Nabi SAW bila solat tu macam bunyi periuk. Periuk air masak tu kan, air sedang masak bergelegak. Maksudnya Nabi SAW baca, dia kena baca Quran. Lepas tu Abu Bakar Siddiq, dia tak Nabi suruh jadi imam. Abu Bakar Siddiq kan Nabi suruh jadi imam. Kali Aisyah kata, kenapa tak Abu Bakar Siddiq? Bapak dia sendiri lah. Abu Bakar Siddiq kuat nangis. Nanti kan lambat sana. Nanti kan jelah. Jadi orang kuat nangiskan. Lalu Abu Bakar dia suruh, Aisyah suruh Hafsah suruh lobby Nabi, suruh Nabi ambil nanti Umar jadi imam. Lalu Hafsah pun jumpalah Nabi SAW. Hafsah kena marah dengan Nabi SAW. Hafsah kata ke Aisyah, kau punya nasihat ni aku lah kena marah. Ya, Nabi kata aku dah pilih Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq terbaik, masalah tu. Lepas tu kita kata rahimakumullah jami'an. Tujuan dia adalah untuk menimbulkan khusyuk. Kerana biasanya timbul khusyuk ni waktu bila? Waktu Nabi SAW baca Quran pada waktu malam, Quran al-Fajr, pada Quran al-Fajr, pada waktu Fajar. Wabil ashari hum yastaghfirun, daripada waktu sahur mereka istighfar. Lepas tu Nabi kata siapa yang tertidur daripada hizibnya pada waktu malam. Maksudnya baca hizib pada waktu malam, nampak tak? Siapa yang tertinggal daripada hizibnya. Hizibnya maksudnya bahagian-bahagian yang biasa dia selalu baca, dan dia gantikannya pada waktu siang. Maka bacaannya macam pada waktu malam juga. Maksudnya kalau kita biasa, katakanlah suatu malam kita biasa baca 3 muka surat contohnya. Setiap malam kita baca 3 muka surat. Man nama an hizbihi, hizbihi, maka siapa tertidur daripada hizibnya. Satu malam terletih sangatlah, kena kahwin ke apa ke, kematian ke apa, tertidur, keletihan. Maka dia baca 3 muka surat pada waktu siang tadi sebagai ganti pada waktu malam. Maka pahala dia macam dia baca pada waktu malam tadi. Ini menunjukkan bahawa malam tu lagi afdal. Malam tu selepas pukul 1 tu, malam tak kisah, lepas isyak tu kira malam dah. Nah, lepas isyak tu dah kira
ambil kita baca Quran sampai Isyak tu tak kira malam lah. Isyak malam lah. Isyak tu masuk tu. Maghrib belum malam. Maghrib belum malam. Lepas Isyak. Tapi kalau tak ada waktu lepas Maghrib nak baca Quran, macam lepas Maghrib. Saya kata ini kalau yang afdal, bukan Allah Ta'ala kata dalam Quran, Qum min laila illa qalilan minkum min qalil auzid alaihi wa rattil auzid alaihi wa rattilil Quran tartila, surah Muzammil tu. Qum min laila illa qalila, bangunlah malam. Nisfahu aw inqus minhu qalila, separuh malam atau kurang daripada separuh malam tadi. Auzid alaihi atau lebih daripada separuh malam, macam kita bincang sebelum ni kan, Nabi setengah malam, kadang-kadang awal sikit malam, kadang-kadang terlebih sikit malam. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Nampak Nabi kaitkan, Allah Ta'ala kaitkan baca Quran tadi dengan pada waktu malam tahajud tadi. Jadi ustaz, kalau saya tak hafal, saya hafal inna atayna wa Allah je. Okey, masa sembahyang baca inna atayna wa Allah, tak ada masalah. Tapi lepas tu kita baca Quran. Sebab waktu tu sebut orang sedang tidur, tak ada nak ganggu, nak panjat pada kita, tak ada lagi lah. Maka ketika itulah kita baca Quran, itu lebih khusyuk. Sekarang ni tak ada alasan tu, rahimahumullah. Sekarang ni banyak apps. Buka Quran, buka apps tekan. Ataupun kalau ustaz saya tak ni nak feel lagi, ambil qori yang mantap-mantap, cucuk tu dengar lah sambil baca dia punya, dan tengok terjemahan sebelah tu. Itu afdal. Tak ada alasan lah. Tu kata Syekh Mufti Mac kan. Saya dulu kata, kami dulu hafal Quran, tak ada benda ni semua. Saya bagi anak saya satu iPod atau apa semua untuk hafal Quran. Tak ada alasan kamu untuk tak hafal Quran. Tak boleh cuba untuk menghafal Al-Quran. Jadi jangan buka bagi anak tu untuk hafal pipin ni, bagi juga untuk Al-Quran, hadir, main game, selain benda main game apa semua. Maka telingamu dan difahami hatimu. Ini kata Ibnu Abbas Ibrahim An-Nakhai berkata, Al-Qamah membaca kepada Ibn Mas'ud, dan beliau seorang yang bagus suaranya. Nampak Al-Quran membaca Al-Qamah. Membaca Al-Quran, Al-Qamah ni anak murid Ibn Mas'ud. Betul, kalau kita tengok dalam kitab tafsir Ibn Kathir, ada berkata Al-Qamah. Ini bukan Al-Qamah yang geraka sama ayah tu, bukan. Itu kisah lain. Itu kisah tak sahih. Kepada Ibn Mas'ud, dan beliau seorang yang bagus suaranya, maka Ibn Mas'ud berkata, bacalah secara tertil, ayah dan ibuku jadi tebusan bagimu. Ini orang Fatah Arab. Fatah Arab maksudnya ayah dan ibuku jadi tebusan bagimu. Maksudnya benda yang nak cakap tu benda yang penting, bukannya mak ayah jadi tebusan ni ke, bukan. Sesungguhnya ia adalah hiasan Al-Quran. Maksudnya baca Quran dengan tertil itu ialah hiasan Al-Quran. Ibn Mas'ud berkata pula, janganlah kalian baca Al-Quran dengan cepat tanpa memerhatikan makna sebagaimana kalian membaca syair. Macam kita menyanyi lagu kan, cepat je. Dan janganlah kalian melantunkannya sebagaimana kurma rosak berjatuhan dari tandanya. Maksudnya berburu-buru jatuh macam tu laju. Okay. Akan tetapi berhentilah pada setiap keajaibannya, sentuhlah hati kalian dengannya, Masya Allah. Dan janganlah tujuan salah seorang di antara kalian menyelesaikan surah, kecuali kalau dia hafiz Quran lah. Hafiz Quran kan dia nak cepat hafal, itulah yang cerita, sebab dia nak hafal. Ini kalau tujuan kita untuk baca Quran ni, mengulang Quran ni, ada banyak tujuan. Satu tujuan untuk menghafal, dia menghafal cepat lah. Dia ulang sebab dia nak cepat, sebab dia nak hafal, tujuan dia untuk hafal. Tapi bila time dia untuk baca, jangan baca macam dia baca ketika nak mengulang Quran. Ini teguran kepada sebagai imam ketika bulan Ramadan. Jangan jadikan bulan Ramadan ini nasihat guru saya sendiri, Syekh Aiman Yusuf Ad-Daqaq hafizahullah ta'ala. Masa kami tengah bincang masalah ni, masalah baca Quran ni, maka dia kata, janganlah para imam menjadikan solat tarawih itu sebagai tempat dia nak mengulang hafazan dia. Baca laju, kelang kabut, apa semua, jangan. Solat tarawih itu jadilah tempat kita untuk khusyuk dalam bacaan. Sebab setengah imam ni jadikan solat Ramadan itu tempat mengulang Quran dia. Mula dia baca, Masya Allah. Yang saya sebut pada minggu lepas kan, jadi di sebuah negara, di negeri tersebut. Dah tengok dah hidup? Tak tengok lagi, tak tengok tak apa. Laju, subhanallah. Jadi kita kata subhanallah, kita bukannya untuk mengulang bacaan Al-Quran. Jadi dia baca cepat. Kau nak ngulang, tapi ngulang dengan bacaan tertil, aja tak apa.
Sebab cara kita nak melekat bacaan hafazan Quran adalah kita bacanya dalam solat. Ini banyak nasihat pada guru-guru kita. Cara kita nak ingat kita punya hafazan ialah kita baca hafazan tu ketika dalam solat. Tapi jangan jadikan tempat nak ngulang-ngulang hafazan sehingga dia baca terlampau cepat. Lalu tidaklah padanya ada kebaikan, melainkan hanya hafiz Quran tentu je. Ha? Best. Ha, tak. Okey. Berhentilah pada setiap keajaibannya. Maksudnya berhenti pada setiap ayat-ayat yang kita faham. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bila sampai pada ayat syurga, Nabi berhenti dengan Nabi doa. Ya Allah, kurniakanlah aku syurga, ya Allah. Ha, beliaukan syurga. Nabi doa. Pada sampai pada ayat azab, maka Nabi minta perlindung daripada azab. Sebab itulah Nabi baca lama, sempat solat lama. Okey. Tapi ini dalam solat tahajud jangan pula solat fardu jadi imam macam ni pula. Ha, marah makmum lama. Lambat kan? Kan? Solat fardu biasa je. Beliau berkata, apabila engkau mendengar Allah SWT berfirman, wahai orang yang beriman, maka pasanglah telingamu, kerana sesungguhnya ia adalah sebaik-baik yang akan diperintahkan dan seburuk-buruk yang akan dilarang. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Apa lagi ayat tu? Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ada ayat semua. Bila kita baca, ingin arahan Allah Ta'ala. Macam Allah Ta'ala bagi arahan dekat kita, barulah kita rasa feel. Dan kena kaitkan dengan kita pula, aku buat ke tak arahan Allah Ta'ala ni? Tapi sekiranya kita memahaminya lah. Jadi ada satu cara juga untuk kita, strategi kita untuk kita faham. Iaitu kalau katakanlah kita tahu dah imam malam ni solat terawih baca juzuk 2, kan, contohnya. Maka kita siang tu tak ada buat apa, tu buka juzuk 2 tu. Buka juzuk 2, tengok apa ayat dia, maknanya apa semua. Baca lebih, baca semampu kita lah. Untuk hafal mungkin tak sempat nak baca juzuk tu malam kan. Dan kita tengok apa semua. Kemudian bila malam tu imam baca, ini ayat tadi aku baca siang tadi, barulah terkena. Ini juga cara, strategi yang kita boleh lakukan supaya kita boleh mentadabbur Al-Quran ketika kita salat di belakang jadi makmum. Abdul Rahman bin Abi Laila berkata, seorang wanita masuk menemuiku dan aku sedang membaca surah Hud. Nabi kan kata syayyabatni Hud wa akhawatu wa akhawatuha. Surah Hud telah menyebabkan aku ni beruban. Surah Hud dan adik-beradiknya telah menyebabkan aku ni beruban. Kenapa? Kerana surah Hud ni banyak kenaan cerita kenaan dengan azab. Dia betul lah, orang Melayu kata banyak sangat fikir masalah pada beruban. Itu mungkin ada asas ni kot. Tapi beruban Nabi tak lebih pada 12. Jadi kalau putih itu maksudnya memang ada uban lah. Barakallahu fikum. Poin ni adalah surah Hud ini Nabi kata syayyabatni Hud wa akhawatuha. Hud telah menyebabkan aku ni beruban. Maksudnya kerana Hud ni dahsyat surah dia berkenaan dengan azab. Mulai tu berkata, wahai Abdul Rahman, beginikah cara kamu membaca surah Hud? Demi Allah, aku membacanya sejak 6 bulan dan belum aku menyelesaikannya. Masya Allah. Abdul Rahman bin Abi Laila ni ulama besar ni, ulama hadis. Tersebut saya dia tabi'in ataupun tabi'in. Abdul Rahman bin Abi Laila, dia ditegur oleh seorang wanita orang biasa je. Nampak tak? Subhanallah. Dan dia terkesan dengan teguran wanita tadi, dari bahawa Al-Quran perlu ditadabur, perlu diperhatikan maknanya. Sama macam kisah anak murid Imam Ahmad lah, wallahu'alam kesahihan kisah ni. Mungkin saya pernah ceritakan dalam kuliah-kuliah lepas. Mengenangkan seorang lelaki, dia kata, wahai Syekh, malam tadi aku berjaya khatam satu Quran. Ada cerita ke belum? Aku telah berjaya khatam satu Al-Quran. Syekh tu kata, okey tak apa, malam ni kau bayangkan aku duduk sebelah kau ketika kau baca Quran. Maka dia pun buatlah. Dia buat, dia kata, ya Rasulullah, dia kata, wahai Syekh, malam tadi aku buat macam apa yang kau nasihatkan, separuh Quran je aku boleh baca. Macam kita baca seorang-seorang kan, kita rasa kita hebat. Cuba baca depan guru. Wow, bukan main, concentrate lah. Tapi macam tu juga, perasaan ni berada Imam Ahmad kat sebelah. Okey, malam ni pula, kau cuba pula, kau rasa macam Nabi SAW berada kat sebelah kau. Bila dia kata, besok dia kata, ya Rasulullah, dia kata, wahai Syekh,
satu juz pun aku susah nak habiskan. Ya, berdasarkan sebelah Nabi, dia baca ayat, maka dia menangis, terbayangkan Nabi Muhammad SAW. Kalau ayat perang, terbayangkan Nabi pergi perang. Kalau ayat berkenaan dengan hijab, terbayangkan Nabi SAW memerintahkan umat dia ke hijab. Ya, bayangkan dia punya kekurangan, dia malu di hadapan Nabi SAW kerana dia tak patuh pada perintah Nabi SAW. Okay, malam ni pula kata kau balak, kau bayangkan Allah SWT tengok kau punya bacaan Al-Quran, kata Al-Fatihah aku tak habis satu malam. Maksudnya ya, sampai ia akan nak berdua, ia akan setain, ia aku sangkut, ia akan nak berdua, ia akan setain, hanya kepadamu kami menyembah, ya Allah. Maksudnya dia tak sembah Allah Ta'ala lagi, ya? Dan setiap perbuatannya dia belum lagi menyembah Allah Ta'ala dengan sebenar-benar sembahan. Jadi kata dia, ia akan nak berdua, ia akan setain, sangkut Malik Yawmiddin, sangkut yang memiliki hari pembalasan. Dia terbayangkan macam mana dia dibalas oleh Allah SWT. Akhirnya dia tak dapat habiskan walaupun Fatihah. Ha, itu cara Imam Ahmad dia nak didik anak murid dia supaya dia rasa baca Quran tu dengan lebih khusyuk. Jadi asas kepada khusyuk dia baca Al-Quran adalah apa? Faham. Satu, faham. Yang kedua, perasaan kita, punya perasaan kita sedang bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa Taala. Sebab tu sebagian ulama kata, siapa nak rasa bercakap-cakap dengan Allah, solatlah. Siapa nak rasa Allah Taala bercakap dengan dia, bacalah Al-Quran. Ya, nampak tak? Bila kita solat, kita baca doa, kita bercakap dengan Allah, Rabbi fili warhamni, kita baca doa, kita baca Fatihah, dan kita baca doa iftitah. Siapa nak rasa dia bercakap dengan Allah, maka banyakkan solat. Tapi siapa nak Allah Ta'ala bercakap-cakap dengan dia, maka banyakkanlah baca Al-Quran. Jadi pada solat tu tergabung dua ni sekali, dialog dengan Allah dan dialog Allah dengan dia, iaitu dengan bacaan Al-Quran tadi. Okey. Terkadang Nabi Muhammad SAW tidak mengeraskan bacaan pada solat malam, dan terkadang juga mengeraskannya. Maksudnya kadang-kadang Nabi baca perlahan dan Nabi baca kuat. Mana lagi afdal, baca kuat atau baca perlahan? Mana lagi afdal, baca kuat atau baca perlahan? Nabi SAW pernah lalu pada Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq baca perlahan. Nabi kata kuatlah sikit. Asal baca perlahan, sebab aku tak nak, aku nak sorang-sorang. Aku tak nak orang lain dengar. Cuma tak nak timbul daripada aku riak dan macam-macam. Nabi kata angkatkan sikit suara. Sampai ke Umar pula, Umar baca bukan main kuat. Kalau rumah dia lah. Dia kata, mana baca kuat ni? Aku nak kejut orang lain, bangun kiam lah juga. Umar punya semangat kan? Umar punya semangat. Nabi tak cela lah semangat dia tu. Dan tahu, Nabi tahu bukan niat dia untuk riak pada orang. Nak kejut kan? Anak-anak dia nak riak apa dengan isteri sendiri? Isteri tahu perangai kita, nak riak macam mana pula? Jadi nak kejut so isteri saja, isteri bangun, Bismillahirrahmanirrahim. Isteri kita terganggu kan, dia pun bangun juga. Dia tak kata, takkan diamlah bang, takkan kata macam tu. Lagipun dia pun bangun sekali semayang kita. Jadi barakallahu fikum, kat sini bila Umar baca kuat, Nabi kata perlahan sikit sederhana. Allah Ta'ala kata, wala tajhar bi salatika wala tukhafid biha wabtagi baina dhalika sabila. Jangan memzahirkan sangat suara kamu, kuatkan sangat, dan janganlah perlahankan sangat. Wabtagi baina dhalika sabila, cari jalan yang sederhana di antara keduanya. Jadi itu yang bagus. Sekali bila Rasulullah memperlamakan berdiri, dan pada kali lain mempersingkatkan berdiri. Ya, ikut keadaan Nabi lah, kalau penat Nabi kurangkan berdiri. Beliau SAW witir di akhir malam, dan inilah yang terbanyak. Ini lepas kan panjang kita bincang masalah ni, mana afdal ustaz, akhir ke awal ke? Ini jawapan dia, yang paling banyak Nabi buat akhir. Terkadang di awal malam, dan terkadang pula di pertengahan malam. Sebab kiam Nabi ni ada kiam awal malam, ada kiam tengah malam, ada kiam akhir malam, dan akhirlah yang terbanyak. Ada soalan masalah baca Quran? Solat sunat di atas kenderaan pula. Nabi SAW biasa solat sunat baik malam maupun siang di atas tunggangannya ketika musafir. Menghadap ke arah mana saja tunggangan itu menghadap. Maksudnya kalau dalam musafir, kita boleh solat di atas kenderaan. Kita boleh solat sunat atas kenderaan. Bukan sebab darurat ke, bukan apa. Memang boleh.
Kalau kita naik flat, Allah lama benar flat ini boring dah. Baca buku dah baca buku, dengan Quran dah dengan Quran, sembang orang tu duduk sebelah. Makan dah makan. Apa nak buat? Asmai sunat lah, dia kata. Asmai sunat boleh tak? Boleh. Saya duduk tu, menghadap ke mana saya kenderaan tu, kita solat. Dibenarkan. Adapun solat fardu tak boleh. Kenalkan darurat saja. Solat fardu kita kena, Nabi SAW akan turun untuk solat fardu. Dan Nabi akan naik balik untuk meneruskan perjalanan. Kenapa solat sunat Nabi terus? Cuma ulama berbeza pendapat tentang adakah perlu ketika mula-mula nak start tu kena hadapkan unta dia pada arah kiblat. Ini pendapat mazhab Syafi'i, iaitu dia kena masa mula-mula nak takbir tu kena arahkan ke arah kiblat. Lepas tu unta nak pergi mana, nak gerak ke, tak kisahlah. Okey. Tapi kita kalau naik kapal terbang, boleh ke kita pusing dengan arah? Tak boleh. Kalau macam tu, naik kereta je nak pusing dengan kereta tu. Kan? Nak buat drift lah, pusing tu, pusing balik, bukan. Tak. Maksudnya kalau dalam keadaan yang kita tak boleh nak menghadap kiblat, maka teruskan macam mana keadaan binatang tu, kenderaan tu bergerak. Ya. Yeah? Jadi pandai kalau naik flight 10 jam pergi London, nak lawat anak ambil ijazah, nak tengok anak ke, nak ziarah anak yang kerja kat sana ke, ataupun pergi Mekah ke, ataupun pergi mana-mana, boleh dalam keadaan tu kita solat sunat. Beliau SAW rukuk dan sujud di atas haiwan tunggangan itu dengan isyarat sujudnya dibuat lebih rendah daripada rukuknya. Itu asas. Imam Ahmad dan Abu Daud meriwayatkan daripada Anas bin Malik, ia berkata, biasanya Rasulullah SAW apabila hendak solat sunat di atas haiwan tunggangannya, maka beliau menghadap ke kiblat lalu takbir untuk solat. Nampak tak? Kemudian beliau membiarkan tunggangannya dan solat menghadap ke arah mana tunggangan itu menghadap. Kemudian terjadi perbezaan para periwayat dari Imam Ahmad. Apakah menjadi keharusan bagi beliau SAW untuk mengerjakan hal itu bila dia mampu? Ada dua riwayat. Apabila mungkin bagi beliau menghadap ke kiblat pada seluruh rangkaian solatnya, seperti kita berada di atas tandu. Tandu tu maksudnya yang macam apa, masuk orang putih dengan apa? Bukan belana. Tandu dengan belana lain. Macam cerita kung fu tu yang dia punya raja dalam tu. Ini pikul tu. Itu tandu. Dalam tandu kan dia macam carriage lah, yang di atas unta ke. Ada tak? Ada. Jadi boleh menghadap kanan kiri, betul tak? Sebab kalau pelana mana boleh menghadap sebelah sini. Jatuhlah dia. Pelana kat depan ni. Jadi bukan carriage tu, dia luas sikit berbanding dengan pelana. Boleh tak menghadap ke sini dulu? Maksudnya kalau mampu boleh menghadap ke kiblat tadi. Ataupun dalam kapal terbang. Di dalam bangunan atau yang sepertinya, maka apakah hal itu menjadi keharusan baginya, atau boleh baginya salat ke mana saja arah haiwan tunggangannya menghadap? Muhammad bin Al-Hakam menukil dari Imam Ahmad tentang seorang yang salat di tandu, bahawa tidak boleh baginya kecuali menghadap kiblat, sebab memungkinkan baginya berputar. Sebab boleh dia pusing kan masa dia. Betul tak? Dasar inilah ulama kita kata, bila solat atas kapal terbang, kalau boleh menghadap kiblat, hadaplah kiblat. Macam setengah-setengah flight, dia benarkan kita untuk solat di ruang macam solat macam PIA, Pakistan Air dia bagi ruang untuk solat. Saudi Air pun saya ada ruang untuk solat. Maka kita solatlah menghadap kiblat semampu kita. Tiba-tiba datangnya air turbulence, tak tahulah apa bahasa dia. Itulah dia. Bila dia kata tak boleh pergi, duduk. Kan? Betul tak? Dia suruh duduk kat tempat kita. Maka kita solatlah kat situ. Macam mana nak duduk? Dan jangan pula kita pusing mengadap ke belakang, nak duduk kat tempat kita duduk tu. Jangan nampak pelik pula ni kan. Asal kau duduk macam ni mengadap. Tongging macam ni kan? Tak, bukan. Kita duduk atas tempat pusing kita tu. Sebab kalau flight pergi ke Europe ni tak apa, kita lah Malaysia. Dia ke kiblat. Kalau kita balik tu, itulah nak buat macam mana? Belakang kiblat. Nak buat macam mana? Betul? Duduklah kat tempat tu. Duduklah. Macam kita api jugalah. Sebab tak kita api. Dia utara selatan.
Salat tak kita pergi kan. Tak nak buat macam mana. Maka kita paksalah kita duduk atau tempat duduk. Kalau boleh berdiri, berdirilah. Bila kita pergi, ada surau ke? Sedaklah nak kita bilang, tak nak kita pergi lah. Okey, kalau tak ada, atau kita ambil yang ada bilik tu. Ha, senandung malam, ada bilik dia. Kita semayang, maka mengadap lagi pula. Masa mula-mula tu, target. Bila bergerak kan, okeylah. Ke barat, kira lebih kurang, dapat. Jangan-jangan pula kita semayang macam ni. Jawab perangai macam tu. Kami tak buat perangai macam tu. Jadi kita ikut gerakan tak. Masya Allah. Jadi kat situ ada kiblat semampu kamu. Ittaqillah mastata. Bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu. Itu bagi soalan. Solat hormat waktu. Solat hormat waktu dah sudah sebut dah pada kuliah lepas kan? Ya. Laisa minan sunnati solat hormat waktu. Nak cakap bahasa Arab tak tahu bahasa Arab pula. Maksudnya sembahyang dulu, lepas tu lain kejap lagi qada balik. Kalau sembahyang dulu, saya tanya soalan, masa sembahyang mula-mula tu sah tak sembahyang ni? Kalau sah, kenapa kena qada? Soalan. Kalau tak sah, kenapa kena sembahyang? Tak sah sembahyang dah tu. Kalau tak sah, kenapa dia sembahyang? Tak sembahyang lah langsung. Dia di antara sah dengan tak sah. Sah dengan tak sah. Kalau tak ada wuduk, sah ke tak sah? Tak sah. Tak sah sembahyang. Tak sah sembahyang, nak hormat waktu apa? Tak sah, itu bukan nama solat. Solat yang tak cukup syarat dia, tak solat lah maksudnya. Jadi antara solat dengan sah, antara sah dengan tak? Tak sah. Kalau dia kata kena qada, kenapa kena qada kalau solat dia sah? Kalau dia kata tak sah, kenapa solat? Kenapa tak solat tu? Kita ni disuruh perintahkan untuk solat. Macam mana keadaan kita mampu untuk solat ketika waktu tersebut? Kalau tak ada air, tayamum lah. Ustaz, saya tak beli debu taharah tu. Lupa nak beli. Ha? Lupa nak beli, lupa nak beli. Ambillah debu di mana saja yang anda boleh jumpa. Atas kapal terbang, celah kapal terbang, bawah sik kapal terbang. Mana kita tahu ada debu ke tidak? Eh, sapu je mana-mana boleh. Tak apa, debu tak mesti nampak. Bukan syarat debu mesti nampak. Ni ah. Ha, ni debu. Ha. Tembok. So, dinding ni boleh pakai tak? Ala qawli rajih, ada pendapat yang rajih saya sebut sini eh. Tanpa kita mentaklilkan kata-kata pendapat mazhab lain, tapi kita membelikan pendapat mazhab lain. Mazhab Syafi'i kata mesti kena pakai debu tanah. Mazhab lain kata sa'idan tayyiban. Sa'id ni apa? Apa yang ala alal ard, apa yang permukaan bumi. Batu ke, dinding ke. Kan sabit oleh Nabi SAW, Nabi pak letak kat dinding, ambil-ambil temum. Pakaian tak bersih. Dah memang terpandang saya nak buat macam mana. Sembahyang keadaan macam tu juga. Ittaqillah mastata. Para ulama' kejap takkanlah ulama' bincang keadaan dengan orang kalau sembahyang bogil macam mana. Dan kita fiqah ni sebut macam mana kalau keadaan tak ada pakaian. Okey, katakanlah kena masuk penjara disebabkan perintah yang zalim lah. Bukan sebab buat maksiat apa semua. Dia kena zalim, dia dakwah kepada sunnah, kena tangkap penjara contoh. Orang tuduh dia teroris. Ustaz-ustaz kita kena, Ustaz Zahri apa semua, atas fitnah sebagai manusia yang jahat. Dalam tu dia kena pakai seluar pendek. Tiuk tu solat. Dia pun peduli apa? Tak takut Allah dan Rasulnya. Bukan peduli orang nak solat ke tak solat, nak bagi kain ke. Peduli dia sebab dia takut pula bagi kain, takut orang bunuh diri sebelum ni. Macam-macam alasan lah. Tapi tengok janggut macam tu, tak nak bunuh diri. Itu orang takut kepada Allah bagi kain. Ha? Tengok. Okay? Bagi dia solat contohnya. Jadi nak solat, katakanlah tak boleh, nak buat macam mana? Solatlah keadaannya. Katakanlah kena tahan 60 hari macam tu. Takkan 60 hari kena hormat waktu? Tak tahu pun waktu kerana tu gelap kan? Haa, okey, tak ada waktu tu cerita lain. Nak katakan 60 hari nak hormat, kata tahu waktu sekalipun. Dia ketuk, tanya-tanya, asar masuk, kata. Takkan 60 hari hormat waktu? Tak, kita semayang keadaan kita macam mana keadaan kita pada waktu tersebut. Kalau itu keadaan, itu keadaannya. Ha, bukannya ada hormat waktu, tak hormat waktu, tak. Laisa minas sunnah. Jadi, sehingga kan sebagai kitab fiqah kata kalau lelaki lah, tak ada pakaian, memang bogel habis. Nak sembahyang macam mana?
Sebagian ulama kata sembahyang berdiri, sebagian ulama kata sembahyang duduk, dia kata. Supaya tak terzahir sangat. Ha, kita fikah buat tu. Supaya tak terzahir sangat. Sembahyang duduk macam ni, kepit sikit ni. Allahu akbar. Tak terzahir sangat. At least ni aurat kubra tu, aurat besar tu tak nampak. Dia bincang dengan kita fikah. Dia apa faedah dia bincang benda tu? Sembahyang umat itu je. Benda kotak juga, tak kisahlah tegak berdiri ke, terduduk ke. Janji ulama waktu. Ah, tidak, laisa minas sunnati hakadha. Kita sembahyang keadaan kita waktu tu yang kita ada. Ustaz, air tak ada. Minta dekat stewardess tu. Stewardess minta air mineral satu, haus. Dah tekak dah kering sangat ni, buat trik lah. Minum sikit tak tipu kan? Nak minum sikit. Lepas tu ambil lah wuduk kaki dia. Kalau ustaz mustakmal. Mustakmal nasib koma lah. Kalau mustakmal nasib lah. Kan? Pakai. Maka kita pakai ambil air. Kan kita dalam flat kan bagi air ni, air yang rendah tu. Maka ambil wuduk. Ustaz dia tak nak bagi juga air. Dia kedekut ustaz. Naik flat mana tak tahu, dia kedekut nak bagi air. Tayamum. Tayamum. Ustaz selalu ada kena najis. Kalau boleh mampu tukar, tukar. Kalau tak ada tukar, semayanglah keadaan macam tu. Semayang. Tak perlu qada. Man nama anis salah au nasiha fal yusalliha idza dzakaraha. Siapa tidur pada solat dia? Kita qada ni masa bila? Man nama anis salah, tidur pada solatnya au nasiha atau terlupa, fal yusalliha idza dzakaraha, maka solatlah ketika dia ingat. Ada itulah kafarah dia. Bila dia tidak ada kafarah lagi bagi dia selepas itu. Tertidur, terlupa, barulah kita qada. Kalau keadaan itu memang tak ada wuduk, tak ada air, tayamum, tak ada tayamum juga, semayanglah macam mana keadaan, mustahil tak ada tayamum. Waktu perang dulu tu macam mana kan? Tayamum. Kalau kita wa in khiftum farijalan aw rukbana, Allah Taala sebut dalam Quran. Kalau kamu takut, maka solat keadaan kamu berjalan atau naik kenderaan. Tak pernah Nabi kata dan bukan balik nanti qada balik ya. Kamu semayang tengah berjalan-jalan ni, takkan semayang berjalan-jalan, tak sah ni. Qada balik ya. Kau perang 6 bulan, qada 6 bulan. Mampus tak semua tak nak suat askar masa. Tak nak lah aku jaga, aku orang jaga macam ni 6 bulan kena qada. Masak aku 6 bulan kena qada. Tak, Nabi tak bagi pun, Nabi tak ajar macam tu pun. Farijalan aw rukbanan, maka berjalan kaki ataupun naik kenderaan. Kalau dalam peperangan nak jaga kita kebal, duduk atas kenderaan kita kebal, jaga semayang macam tu pun. Sampai jaga tu. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Rahman rahim maliki yaumiddin. Macam mana? Kalau ada musuh lalu, perang. Menjaga. Ya, ada solat khauf. Solat khauf dalam keadaan belum dalam pertempuran. Masa dalam pertempuran, maka ini sahabat-sahabat kita yang kagat dalam kagat. Seorang sahabat saya sendiri, Kapten Major Azmir tu, kena berhenti lah, dia jadi lecturer. Subhanallah, dia kata kalau dalam latihan peperangan 6 bulan dalam hutan. Dan dia bagi misi untuk menjaga, kena jaga sampai satu hari macam tu je. Nak semayang macam mana? Dia kata, ingat ke boleh pergi sungai? Bismillahirrahmanirrahim. Memang kena marah dengan buah dia kata. Bukan kau pergi bercuti berkelah, ambil wuduk macam tu. Faham tak? Ha. Dia marah. Tak boleh tinggalkan senapang, tak boleh buka nak buat lipat-lipat baju apa pun tak ada. Dalam peperangan kena buat. Lepas tu kita tengok dalam tayamum yang sebenarnya, yang sahih, yang rajih. Tanpa menafikan mazhab Syafi'i, yang rajih yang kuat masalah ni ialah muka dan tapak tangan. Memang sesuai. Ha, tengah pegang senapang letak kejap. Nak seni nak bersilat lagi. Subhanallah. Subhanallah, kita apa perangan? Nah, situasi tu. Nak golak padang basah kalau tengah hujan. Ani nak temu macam mana? Bukan debu. Air hujan. Mana tengah berdiri macam tu? Tengah berdiri nak air hujan mana, nak selit-selit daun. Dia kena jaga pos tu. Pos tu tak ada air. Walaupun hujan, yang ada lecak.
Kalau ada air, boleh ambil air sikit-sikit tu ambil. Kalau tak boleh juga, ha? Kita termo, ha, sembahyanglah sebagaimana yang kamu mampu untuk sembahyang. Dan termo ni memang boleh punya. Hanya kata sahabat kita, Ustaz Khairanwar, baru ni kita buat kursus solat di masjid, masjid kami. Dia kata, yelah korang tengah sihat-sihat ni, action lah nak ambil debu apa semua. Dah tak boleh berjalan nanti, nak ambil debu mana? Tu selit di tepi dinding kat hospital tu, untuk tayamum dan solatnya. Nak panggil, jadi kalau afdal, panggil lah nurse tu. Tapi ustaz, nurse tu kan takkan lah nak ambil wuduk untuk saya. Tak mampu, semayalah semampu kamu yang kamu boleh. Mana kamu boleh ambil wuduk, tak mampu ambil wuduk, suruh panggil nurse lelaki. Ada nurse lelaki tak, staff lelaki, tolong ambil wuduk untuk saya ni. Saya tegak macam ni je, mulut je boleh bergerak. Maka panggil nurse lelaki, tolong ambil wuduk untuk saya. Nak panggil nurse perempuan, tak jadi wuduk ni, batal dia. Ha? Ambil nurse lelaki, so ambilkan wuduk untuk dia. Oh, panjanglah pula cerita bab ni. Maksudnya, okey, sujud ni dibuat lebih rendah dari rukuknya. Maksudnya tahulah kan, sujud lagi rendah. Ni sama juga macam kalau dah tak boleh nak rukuk. Sama seperti orang yang sakit pinggang contohnya, dia boleh berdiri je, tak boleh. Dia baring ataupun berdiri je, sakit pinggang yang teruk. Bila berdiri, dia semayang semayang berdiri. Sebab dia mampu berdiri. Nampak? Dia mampu berdiri. Dia kena semayang berdiri ya. Itu masa dia nak rokok, dia duduk. Kemudian dia, dia sakit pinggang, sakit tulang belakang. Allahu Akbar, Subhanallah Rabbil Alamin, Subhanallah Allahu Akbar, Rabbi fili warhabni wajuburni warfa'ni. Allahu Akbar, sakit pinggang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah Rabbil Azim, Subhanallah Rabbil Azim, Subhanallah Rabbil Azim, Subhanallah Rabbil Alamin. Rendah sikit. Kau tak mampu nak rendah, kata sakit sangat ustaz, macam ni pun sakit lah, macam tu je lah. Allahu Akbar, gitu je. Islam ni agama yang mudah, jangan susah kan. Jangan pula kata kita kena sujud atas something kat ustaz, ambil something. Dia kena sujud juga atas something. Kalau kan duduk sepanjang duduk tu katanya, letak something in front, mesti touching lah. Siapa pengajar minta Nabi duduk atas kenderaan, Nabi touching unta tak? Nabi touching unta tak? Unta kan? Touching lah pelana unta ke apa ke tak? Direndahkan. Sebab logiknya macam tu lah, pergerakannya logik, ha? Kecuali kalau dah sempit sangat kan, waktu semayang kalau rapat sangat, sebab dekat Masjidil Haram ke musim mana tak, sekali bila kita sujud, tersujud atas bau jamnya bongong ni tak apa. Ini kita ke rokok tu atas badan dia. Ha. Ha, tak kisahlah, rokoklah atas badan dia, nak macam mana. Macam nilah. Ha. 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 Oh. Ha. Mana kita mampu. Ha? Tak duduk macam mana buat? Buat semampu mama. Berdiri buatlah rendah sikit. Kau tak mampu duduk, sujud atas badan orang. Bila terjadi perbezaan antara para periwayat Imam Ahmad, apakah menjadi keharusan bagi beliau SAW untuk mengerjakan hal itu bila dia mampu? Eh, dah baca tadi, bawah tu. Okey, Muhammad bin Al-Hakam menukil dari Imam Ahmad tentang seorang yang solat ditandu bahawa tidak boleh baginya kecuali menghadap kiblat, sebab kemungkinan baginya berputar. Berbeza dengan orang yang mengendarai unta atau haiwan lainnya, di mana ia tidak mungkin berbuat demikian kan, badan tandu itu boleh berubah-ubah kedudukan. Namun diriwayatkan Abu Talib bahawa beliau Ibu Ahmad berkata, memutar badan di dalam tandu sangatlah sulit, dia kata. Oleh kerana itu bagi boleh baginya solat ke arah mana sahaja menghadap. Ini patah balik oleh kata bang tadi lah. Kalau sulit untuk pusing, maka tak menghadap je lah. Di mana saja seat kita tu menghadap, selesai tak masalah, selesai masalah. Eh? Begitu juga pula terjadi perbezaan riwayat dari Imam Ahmad tentang sujud bagi orang dalam tandu. Gerakan anaknya Abdullah bahawa beliau Imam Ahmad berkata, jika seorang berada dalam tandu dan mampu untuk sujud di dalamnya, maka tidak boleh sujud. Sama juga macam kita dalam kapal terbang. Kalau kita mampu untuk sujud, kita boleh berdiri, boleh sujud kat tempat dalam kapal terbang flight itu, maka sujudlah. Kalau tak mampu, buat macam mana? Duduk, buat macam tu je lah insyaAllah.
Lalu Ayy Maimuni menukil dari beliau bahawa apabila seorang salat ditandu, maka lebih disukai sujud seperti biasanya. Kerana hal itu mungkin baginya. Al-Fadl bin Ziyad meriwayatkan juga daripada beliau, naklah seorang sujud dalam tandu jika memungkin baginya. Jika, ada jika kat situ, bulatkan jika tu. Namun Ja'far bin Muhammad meriwayatkan dari Ahmad, sujud dilakukan di atas bantal bila berada dalam tandu. Ha. Mungkin juga disandarkan kepada haiwan tunggangannya. Akan tetapi lebih baik. Ha, ni puan tadi tanya kan? Ha. Wah, letak batu ke, letak apa ke, nak sujud depannya. Akan tetapi lebih baik memberi isyarat dan menjadikan sujud lebih rendah daripada itu, sebagaimana Nabi SAW lakukan. Selesai masalah. Masya Allah. Ada soalan? Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulan pelajaran ini, baca Quran, baca Quran nak tadabbur, memahami lebih baik daripada baca cepat. Tadabburlah Al-Quran dalam keadaan macam mana sekalipun, tadabbur Al-Quran itulah maksud daripada Al-Quran. Yang kedua adalah solat dalam kenderaan. Apa tadi? Sebelah atas tadi. Bacaan, iaitu bacaan keras ke ataupun perlahan, maka kita baca sederhana. Yang ketiga ialah solat di atas kenderaan. Boleh tak solat sunat atas kenderaan? Boleh. Dan beri isyarat ketika rukuk dan sujud, beri isyarat saja. Itu sujud lebih rendah daripada rukuk kalau dia tidak mampu untuk sujud di atas kenderaan tersebut. Ustaz, ini semuanya solat sunat yang dalam kenderaan. Ya. Kalau solat wajib, macam kalau kan ujian kan, ah, berhentilah tepi highway. Mainlah tepi highway tu. Berhentilah tepi jalan. Tak boleh. Kecuali kalau memang dah kita tersangkut tengah-tengah, kiri kanan semua kereta. Ha, itu lain cerita. Takkan nak pergi tinggalkan kereta, nanti bergerak kereta tu kan masalah pula. Tapi kalau dia boleh bagi signal rapat pergi kiri, pergi semayanglah tepi jalan tu. Berhenti dekat emergency lane tu, semayang tepi. Kecuali ustaz bahaya, ustaz Benjamin, ini lori laju pun semua langgar kan. Ha, kalau takutnya tu, ha, semayang lah terkendaraan macam mana pun. Tapi nak semayang apa tu, kita tengok juga. Kalau mampu jamak, jamak. Faham tak? Mampu jamak, jamak. Ini jamak lah kalau kita tahu Allah dah maghrib ni tapi jam teruk. Ha, jamak takhir. The problemnya biasanya kalau asar. Biasanya problem jadi ketika asar. Dia dah lah, dia balik ofis, dia tak nak semayang siap-siap kat ofis. Padahal dah pukul 5 dah, semayanglah dulu sebelum balik. Taklah saya nak semayang kat rumah juga, selesa. Ha. Lah accident. Jatuh MRT punya tu, bom jatuh. Sangkut kiri kanan ni. Ha, ketika tu nak macam mana? Ha, semayang je lah atas kenderaan macam mana pun. Ustaz, dalam bas kadang-kadang ustaz, dia tak boleh berhenti tepi naik ikut bas. Ya. Yeah. Selalunya masalah bila maghrib tu singkat dengan isyak. Jamak terakhir. Tapi kita dah sampai. Tak ada masalah. Jamak bukannya untuk orang musafir saja. Jamak ketika kita ada urusan yang penting yang tak boleh nak dielakkan, boleh kita menjamak solat. Maka dalam keadaan macam tu kita boleh jamak solat. Maka kita iya boleh jamak solat kat rumah. Sebab jamak ni bukan yang untuk musafir. Jamak ni untuk orang yang musafir dan bukan musafir. Tapi jangan kasarkan pula. Jangan mengada-ngada kasarkan. Kasar untuk musafir saja. Kalau kita sembahyang juga dalam bas, kita tahu kita tak. Kena sembahyang kena jamak takhir. Sebab tak sah sembahyang di dalam bas tadi. Kita dah ada angkat sembahyang semua. Tak sah sembahyang, kita sembahyang sunat saja. Sebab dia ada peruntukan untuk jamak. Dia boleh jamak takhir. Saya katakan kalau asar tu tak nak jamakkan siapa, mana boleh jamakkan maghrib. Jadi kita semain juga dengan dia. Sebab tak ada peruntukan waktu untuk dia jamak. Tak ada peruntukan. Tidak ada peruntukan untuknya. Untuk dia. Kalau dia dah terbuat tu, nak kena qadha lah Ustaz. Saya tak tahu. Kalau Mak Syafi'i, kena qadha lah. Allahu a'lam. Kalau begitu pendapat air rajin Ustaz. Yes, itulah air rajin. Kena qadha lah. Kena qadha lah. Air rajin qadha. Sebab nasiha, kira dia nasiha, dia terlupa. Jadi kita tak tahu hukum yang sebenarnya.
dah siar, kena lupa lah. Bukan sengaja tinggalkan. Yang tak ada peruntukan untuk qada ni, orang yang sengaja meninggalkannya. Allahu'alam besar. Orang buat penduduk kahwin dijamakkan akhir Ruh dengan asah. Sebahagian ulama berpendapat bahawa dibenarkan ketika ada tetamu yang ramai yang bersemuk untuk menjamakkan salat. Yes. Jamak ni hujan boleh jamak. Hujan boleh jamak. Bukan kira apa nanti, nanti bab nanti insya-Allah. Dalam bab jamak ketika dalam hujan. Ada dalam fiqh kita insya-Allah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.